Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pembaca Setia Poskota. Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat meski di tengah pandemi Corona. Karena seperti biasa, beragam info-info menarik dan terupdate telah kami siapkan untuk Anda. Beberapa di antaranya terkait lahan pemakaman COVID-19 di DKI Jakarta kian menipis, sehingga Pemprov DKI Jakarta menyiapkan 3 lokasi tambahan untuk menampung para jenazah pasien COVID-19. Selain itu, ada pula informasi terkait tewasnya balita akibat terseret arus. Kejadian berlangsung saat sang ibu tengah tertidur pulas. Bersama saya Trias Haprimita, inilah Headline News Harian Poskota, edisi Senin, 25 Januari 2021. Diawali dengan berita pertama. Ketersediaan lahan pemakaman COVID-19 di DKI Jakarta telah penuh, sehingga Pemprov DKI Jakarta diminta untuk segera membuka lahan pemakaman baru. Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan 3 lokasi TPU, diantaranya TPU Bambu Wulung, TPU Srengseng Sawah, dan TPU Rorotan Jakarta Utara sebagai lahan tambahan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Rencananya, 3 TPU tersebut dapat menampung ribuan petak makam. Selanjutnya, ada berita yang memilukan di mana seorang balita ditemukan tewas usai tercebur di aliran Kali Cipinang di belakang rumahnya di Jalan Marga Mulia RT 6 RW 5 Halim Perdana Kusuma, Makassar, Jakarta Timur. Kanit Reskrim Polsek Makassar, Ibtu Muhammad Zen mengatakan, balita berusia 2,5 tahun itu ditemukan tewas pada Jumat 22 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Korban terseret arus sejauh 2 km dari lokasi rumahnya. Sementara itu, sang ibu hingga kini masih shock berat dan berulang kali pingsan karena masih tidak percaya anak semata wayangnya telah tewas akibat tercebur ke kali belakang rumahnya sendiri. Dari hasil pemeriksaan, tidak ada unsur kesengajaan pada peristiwa tersebut. Berita utama selanjutnya yang juga menarik dan sayang untuk dilewatkan ialah terkait hujan di wilayah DKI Jakarta mengakibatkan sejumlah daerah terendam banjir. Hujan deras yang mengguyur ibu kota seharian penuh telah mengakibatkan 4 titik jalan di Kelapa Gading terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 40 cm pada Minggu 24 Januari 2021. Adapun keempat titik genangan yang terjadi yakni 2 titik di Jalan Pegangsaan 2, 1 titik di Jalan Boulevard Barat, dan 1 titik di Jalan Boulevard Raya. Akibat banjir yang merendam wilayah tersebut, petugas dari Kecamatan Kelapa Gading mengatur lalu lintas dan mengoperasikan pompa portable untuk menguras air. Sebanyak 10 petugas dengan sejumlah unit pompa mobile berkapasitas maksimal 300 liter per detik telah dikerahkan. Kepala Satuan Pelaksana Suku Dinas Sumber Daya Air Kecamatan Kelapa Gading, Citrin Indriati, mengatakan keempat titik genangan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara tersebut saat ini dipastikan berangsur surut. Menanggapi banyaknya bencana yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia, BMKG pun kembali mengingatkan masyarakat untuk tetap mengantisipasi cuaca ekstrim hingga berakibat bencana banjir.
demikianlah 3 berita utama yang kami sajikan untuk Anda. Tentunya masih banyak berita-berita menarik dan juga terupdate yang sayang untuk Anda lewatkan. Bagi Anda yang ingin memperoleh informasi terkini, bisa langsung kunjungi website kami di www.poskota.co.id. Sekian perjumpaan kita dalam Headline News Harian Poskota edisi Senin 25 Januari 2021. Saya Trias Haprimita mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat beraktivitas. Ingat, pandemi masih berada di sekitar kita. Jadi jangan abai protokol kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.